Selamat datang ke channel Bebros. Okey, semua, hari ni saya akan buat video pasal unboxing. Ini set Beyblade yang menarik ni. Tapi kejap eh. Yang itu ha, saya rasa saya dengar sesuatu tapi saya tak dengar. Okey, kejap eh semua. Ini set dia Beyond Compare. Setakat ni, ni je nak. Ini adalah jenama RD. Korang boleh tengok situ. Dia ada punya nama jenama, nama jenama RD. Dia ada punya apa ni, nama set dia adalah Super Blade Top Plate. Saya pernah unboxing satu macam ni, tapi bebek lain, tapi jenama sama. Sini korang boleh nampak gambar Bloody Longinus. Dan sini korang boleh nampak Zashlis. Daripada set ni saya nampak boleh dapat ada launcher kat situ satu, launcher grip, empat Beyblade yang menarik, dan juga satu launcher. Ni kayu set. Okay, jadi saya akan pusing ni. Sini nampak Super Blade Top Plate Recycle. Please recycle. Semua ni lah, made in China. Sebab ni tak ori eh. Ni belakang dia. Dia punya nama sangat-sangat merepek. Flame Fire, Trump Fan Wing, Dragon King, Thunder Lion King. Dan dia punya nama pipe pun pelik-pelik. Ayakashi Shell, Attack Ring, Super Bowl Apex. Tapi dia baik hati, dia bagi tahu cara nak ni usage, macam cara nak main. Dual Pulse Transmitter. The gyroscope is configured as shown. Letak ke bawah. Okay, jadi saya rasa dah tunjuk semua bahagian. Sekarang kita boleh unboxing. Kat sini, okay. Sini ada orang taruh. Sini ada dua, apa panggil, rip cord. Untuk tali, satu putih, satu hitam. Tarik lagi. Okay, kotak saya terbawah. Okay, kita turunkan semua dulu. Macam ni. Okay, kita ambil launcher dulu. Kita dapat dua LR launcher. Satu ish. Bawah lain eh. Satu merah, satu hitam. Okay, kita ada satu grip holder ataupun orang panggil grip launcher. Sebab nak pegang. Kualiti memang agak bagus. Walaupun untuk Dory. Kita dua dia punya apa ni, nak pasang dekat LR punya ripcord. Jajak-jajak. Saya rasa macam susah sikit, tak tahu kenapa. Biasanya senang. Ya, saya try pasang kat sini pula. Oish. Ni boleh pula. Okay. Okay dah, nampak dia pasang macam ni. Ada dua, satu putih dengan hitam. Satu lagi hitam dengan hitam. Jadi kita patah satu stadium bawah ni. Macam saya punya yang dah ada tu. Okay, jadi kita akan keluarkan dua dulu semua baby ni dan letak plastik ke bawah. Okay. Sekarang kita ada part dia. Kita ada satu stadium yang saya rasa mudah terkoyak. Nanti pasti macam tu. Jadi saya akan review satu-satu baby kat sini. Okay, kita ada Emperor Fornius. Saya belum ada lagi. Dan tak pernah unboxing lagi. Ni fake lah. Tapi kualiti nampak dia macam ori sikit. Emperor Fornius Defense Type Beyblade. Wih, belakang dia semua hitam eh. Disc dia adalah disc 0, iaitu disc kedua paling berat. Driver dia adalah driver. Driver ya, iaitu evolusi daripada Atomic dan juga Orbit. Sebab dia ada bola ni, tapi saya tak tahu lah dia sama taraf ke tak dengan Orbi dengan Yat. Macam agak lemah sikit lah kalau nak manggil, nak tengok, nak suruh saya tengok. Tapi dia defense dia agak kuat. Cuma klik dia agak lemah sikit. Jadi itu dia Infernius. Kedua kita ada Bloody Longinus Left Attacking Beyblade. Salah satu Beyblade yang agak padu dengan dia punya berat layer yang agak bagus. Sebab dia ada part besi naga kat sini. Lima naga kat sini. Tapi saya rasa emas ni bukan besi. Putih. Dan belakang dia ada
purple dan juga putih. Clear white, clear white pula. Pure white dan juga clear purple. Kita ada this 13 yang agak, yang boleh tengok design dia sangat ganas. Macam pisau eh. 13 agak hebat untuk attack. Dan kita ada driver Jolt kat sini. Yang patutnya kalau ori getah, tapi ini ori jadi dia plastik je macam spiral. Saya rasa performance dia akan jadi sama macam spiral. Yang ini dua. Dan kalau korang compare kan, layer Bloodlongness agak besar daripada Emperifonius. Dan kita ada yang ketiga. Wish driver dia buka ni aneh sikit. Okay, saya buka dulu. Kita ada Winning Volcry atau Winning Valkyrie. Design dia agak cantik. Cuma yang merah ni gelap. Kalau yang orang punya cerah sikit. Belakang layer dia macam ni. Oh, merah dengan biru. Capung yang agak orange je. Dan kita ada this 20 betul kan? Okay. Saya rasa ni this yang agak hebat dan sesuai untuk tag. Dan kita ada driver volcanic yang banyak. Kalau banyak ada benda tapak sini lah, tapi ni tak ada. Kalau korang pastikan nampak dia macam macam driver quest sikit, tapi bukan sebab dia attack. Saya rasa kalau kosong ni pun lagi laju lagi pada. Dan last kita ada Beyblade yang bernama Z Achilles, iaitu balance type Beyblade. Dengan 11 iaitu this yang agak ring, nak kata ringan tak ringan sangat, tapi dia agak stabil lah. Dan kita ada driver S10 yang agak menarik sebab dia bertukar dua mode, iaitu mode tinggi dan mode juga pendek. Dan itu je lah keseluruhan Beyblade-nya. Dan ada dua launcher, satu ni agak menarik asset ni. Jadi kita akan test battle. Habis mesinnya bukan dalam stadium ni. Kita main kat stadium betul-betul. Alright. Jadi kita main kat dalam stadium ni. Beyblade ni dengan string launcher saya. Okay, kita akan start battle sekarang dengan dua Benny dulu lah. Actually lawan dengan Emperifonius, kita main sampai 3 markah je lah. Okay, ready set 3, 2, 1, go. Serangan pada Brazil actually, jadi kita mendatangkan hasil iaitu dia actually menang dengan 2 markah ya, sebab penamat musnah ataupun penamat burst finish. Jadi dan 2-0, kita teruskan lagi. Tapi kita launch dia actually dulu. 3, 2, 1. Okay, dia actually nampak agak dari sini dari stamina. Dari itu dia yang menang dengan penamat hidup atau penamat survival finish. 2-1. Terus sekali lagi pertandingan. 3, 2, 1. Dia actually bagi saya agak-agak penamat pelanggan-pelanggan. Emperifonius buat penamat pelanggan-pelanggan yang agak buat dulu kat situ, yang menjadikannya dua-dua markah sama, iaitu dua sama. Yes, kita akan teruskan lagi pertarungan ini. 3, 2, 1. Dua-dua penangat keluar gelanggang guys. Dan mana okay, itu dia actually. Nampaknya dua-dua penangat keluar gelanggang. Kita akan lawan sekali lagi. Wow, hentakan yang padu daripada Emperifonius. Wih, Emperifonius buat defense yang bagus. Jadi dah tak ada stamina. Dan pemenangnya adalah Emperifonius. Kita markah 3-2. Okay, kita teruskan kepada
diambilin, yaitu bila dilawan dengan Winnie Valkyrie, dua-dua adalah attack. Jadi pertarungan ini akan jadi pertarungan yang sengit, saya rasa. Jadi left launcher, okay, kita akan gunakan dua jenis launcher yang lain, left launcher dan juga left launcher. Jadi dia untuk pertarungan yang agak happy sebab dua-dua attack yang padu. 3, 2, 1. Pertama keluar gangan duduk Beyblade. Sebaik tak kena kamera. Dua-dua langgar dengan sangat padu. Dan dua-dua okey, teruskan lagi sekali. Begitu. Winnie Walkley buat berdiri tegak. Ezreal Winnie Walkley buat penamat keluar gang kepada Bloody Longness yang menjadikannya 1-0. Okey, jadi kita 1-0 baru kita main sampai 3. Kita akan teruskan lagi. 3, 2, 1. Ayo, habis. Kalau kena gamer tu habis. Sebab tak kena. Dua-dua penamat keluar gelanggang sekali lagi. Saya kata pertarungan ini akan jadi epic. Jadi saya terpaksa tukar Beyblade sebab takut kena kamera. Okay, tukar Beyblade yang akan berlawan. Saya akan buat Z Achilles menentang dengan Bloody Luminous. Kerana balance sama tu jadi tak jadi sentang anjar kepadanya, jadi sengit sikit. Dan tak adalah kena kamera, InsyaAllah. Okay, jadi kita akan mula pertarungan. 3, 2, 1. Saya baru dah selesai dah terbang. Jadi itu menjadikannya 1-0. Sekarang lagi. Wow, kena dinding dah dimasuk balik. Jadi dia dah serius menang. Okay, saya dah rancangkan apa kata kita buat battle royale. Lagi best sikit. Jadi last battle ni akan jadi battle royale. Jadi akan jadi agak seronok sikit. Seri walaupun Winnie Valkyrie dah tayang terakhir. Tetap seri. Jadi saya rasa kita perlukan banyak launcher. Okey, jap saya dia biar saya buat persiapan untuk launcher. Boy. Nice. Okey. Oh. Alright. Ya, yeah, right guys. Ni. Dan saya tak tahu kat mana driver ini Walkyrie. Itu je lah untuk video ni. Harap korang tekan butang like dan subscribe. Bye semua.